ini adalah periode yang periode kedua, panen maksudnya. Periode panen yang kedua, ya. Periode panen yang kedua. Ya. Yang membedakan tambak ini dengan masyarakat adalah dari sistem teknologinya, ya, bahwa yang kita kerjakan di sini adalah teknologi semi intensif dengan kepadatan sekitar 50 ekor per meter. Sedangkan yang di luar sana adalah yang tradisional yang masih secara alami. Ya, inilah yang kita manage secara bersama-sama perhutanan sosial, ya, di mana masyarakat bisa meningkatkan nilai tambahnya, meningkatkan pendapatannya dengan dikelola dengan input teknologi yang meningkat sedikit saja pendapatan mereka sudah meningkat. Teknologi semi intensif. Nama saya Haji Ali Fauzi, ya, tinggal di Pantai Bakti Muara Gembong, dan kami mengolah tambak ini dari orang tua, ya. Dan alhamdulillah saat ini perhatian dari pemerintah bahwa tambak di lingkungan ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Di sini yang diolah ini hampir sekitar 17 hektar, ya. Dan sebelumnya tambak ini hasilnya ya sangat prihatin. Satu hektar itu tidak kurang dari 30 kilo, ya, tambak udang satu hektarnya. Tapi sekarang ini insya Allah dengan model, dengan bimbingan, ya, alhamdulillah mudah-mudahan tambak ini bisa mencapai 3,5 ton satu hektarnya, ya. Mudah-mudahan hari ini kita akan lihat nanti bukti bahwa petani tambak setelah dia lakukan pembimbingan dan diberikan bantuan bisa mendapatkan yang lebih baik. Sangat terbantu sekali. Yang tadinya saya awam bagaimana cara budidaya udang, tapi alhamdulillah dari Kementerian KKP dengan tim dari BLU-nya yang selalu mendampingi kami 24 jam, banyak sekali saya dapat ilmu dari beliau. Bangga sekali, Pak. Saya masyarakat yang awam, yang bodoh, yang istilahnya enggak makan bangku sekolahan. Saya bangga sekali, Pak Presiden berkenan hadir datang ke Muara Gembong. Saya bangga sekali. Masa apa? Pimpinan nomor satu negara Indonesia mau datang ke daerah terpencil. Semoga, ya, itu tadi harapan saya, Pak Presiden juga enggak bosan membantu rakyat, bukan hanya di Muara Gembong, di daerah-daerah lain pun seperti ini.